sendiri sunyi, benar-benar ke kayak bushcraft lagi gitu. Bushcraft solo camping. Mantap deh. Pengalaman terbaru lagi. Oke guys, jadi setelah ini aku bakalan masak seblak, berhubung cuacanya lagi kayak dingin-dingin gimana gitu. Jadi aku mau masak yang berkuah-kuah. Berhubung apinya yang di bawah yang hidup, yang di atas aku belum nyalain sih memang. Jadi udah kita masaknya di bawah aja. Semoga aman ya, karena senternya sih alhamdulillah lengkap. Di atas ada, di bawah ada, terus juga aku bawa lagi. Bismillah, semoga aman. Emang beneran aman sih di sini. Aku lupa minyaknya di atas. Astaga. Astagfirullahaladzim. Padahal tuh aku ngecas udah lama loh. Kok mati ya? Oke, aku masuk ini dulu. Kok ada senter satu ini? Kalau sendirian jadi lebih repot sih memang, karena nggak ada yang bantuin untuk nge-recordnya. Terus juga aku lebih repot karena mindah-mindahin kameranya. Baik, itu aja. Thank you.
Oke guys, jadi ini seblaknya aku pakai bumbu yang udah aku buat dari rumah sih memang. Jadi aku mau buatnya yang instan-instan aja karena gak mau repot dulu malam ini. Jadi bumbunya itu cukup cabai, bawang, bawang putih, bawang merah, cabai kecil, sama itu apa namanya, kencur. Udah sih aja. Kalau misalkan mau lebih pedas bisa ditambahin cabai atau bon cabai. Oke guys, jadi inilah penampakan seblak ala gadis petualang di Hood. Jadi yang mau cobain, cobain resepnya juga. Semoga enak ya. Udah matang. Bentar, aku mau cuci kaki dulu ya guys. Tungguin, jangan dimakan masakan aku. Gimana penampakannya? Goyang-goyang di kamera. Apa tuh? Oke guys, jadi di sini seblaknya udah matang dan mau langsung aku makan. Dan setelah ini aku makan salat isya karena udah isya tadi. Jadi abis itu aku langsung siap-siap untuk tidur. Jadi abis itu aku mau langsung istirahat dan paginya kita lanjutkan aktivitas kembali. Makan di sini aja deh. Kayak lebih sunyi banget gitu sih, lebih kerasa banget. Mana? Oke guys, jadi ini enak, cuman pedas. Jadi aku habis minumnya satu setengah botol, enggak satu sih, maksudnya setengah botol ini udah habis sendiri. Kenyang banget.